Jumpa lagi sobat. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang teknik jatuhan bantingan. Kita mulai langsung dari duduk. Posisi jatuh belakang. Tangan lurus ke depan. Kaki lurus. Pandangan ke pusat perut. Untuk posisi tangan, ketika pukulan jatuh, lurus, tertutup. Posisi tutup, bukan terbuka. Bukan terbuka, tapi tutup. Lurus, tutup. Lurus, tutup. Baik, kemudian ke posisi jatuh samping kiri. Kiri, tangan kanan simpan di pinggang. Untuk posisi pukulannya, arah pandangan ke ujung jari. Kemudian untuk posisi jatuh samping kanan, kanan, kiri simpan di perut. Baik, cukup mudah, sangat sederhana. Jadi tidak harus pukul keras. Tidak harus pukul keras. Yang penting benar posisi tangan, benar. Yang paling penting benar, bukan keras tapi benar. Kemudian kita beralih ke jongkok. Kaki harus jinjit, lurus, duduk, pukul. Duduk, pukul. Untuk posisi jatuh belakang. Untuk jatuh samping kanan, samping kiri sama. Jinjit kiri, kanan simpan, kaki kiri, duduk, pukul. Kiri, kiri, samping kanan, kanan, kiri simpan, duduk, pukul. Kanan, duduk, pukul. Baik, untuk selanjutnya dari posisi berdiri. Jatuh belakang. Lurus, tangan kedua tangan. Duduk, pukul. Duduk, pukul. Kita lanjutkan dengan posisi jatuh samping kiri, jatuh samping kanan.
jatuh samping kiri, tangan kiri, tangan kanan simpan, kaki kiri maju, duduk, pukul. Sekali lagi, kiri, duduk, pukul. Samping kanan, kanan maju, kaki kanan maju, duduk, pukul. Baik, cukup mudah. Ini adalah langkah awal untuk belajar teknik bantingan. Sebelum teman-teman belajar membanting, pastikan teman-teman belajar cara jatuh yang benar.